Bahkan Rasulullah pun ada yang membencinya, apalagi kita manusia biasa. Cerdaskan kebijakan dan kearifannya, wazir dan tanfil. Nah, ini kemarin jadi aneh, itu ada pemberian stat nasab bahwa ini saudara Lukman itu masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini bagi saya ada sebuah pertanyaan, itu dari mana jalurnya dan dari mana sumbernya. Setahu catatan saya, yang sumbernya itu dari yang pertama Pangeran Satriono, yang kedua Ratu Sofi Juhairia, itu kan jelas cucu-cucu dari anak-anak dari Sultan, anak dan cucu dari Sultan ke-11. Bahwa Alexander itu bukan anak dari Sultan ke-11, tapi Alexander adalah cucu dari Snok Hugron. Snok Hugronnya menikah dengan Nyai Sangkana yang anaknya pemburu Garut, Muhammad Taqib, kemudian berputra Siti Aminah atau Inah, kemudian Inah nanti berhubungan, berpacaran dengan orang Cina, nah, kemudian nanti melahirkan Alexander. Jadi jelas ya, itu ada Indo-Belanda, ada Indo-Cina, ada Indo-Sunda. Kemudian Alexander nanti menikah dengan Ibu Min, Bumi Tarsi, wanita keturunan Sumedang. Kemudian melahirkan Sultan Maulana Pakuningrat dan nanti melahirkan Sultan Arif. Nah, kalau dari jalur itu ya jelas tidak ada. Nah, kemarin yang saya tanyakan itu sumbernya berasal dari mana? Kalau saya sumbernya dari, ya jelas itu anak anak dan cucu dari Sultan 11. Dan orang-orangnya masih bisa, masih banyak yang bisa dimintai pertanyaan. Dan saya bicara by data, no document, no history. Akan ada penyematan pin selanjutnya mewakili. Cerdaskan kebijakan dan kearifannya, wazir dan tanfid. Al-Maghfurlah Gusti Sultan Sepuh 14 adalah manusia. Ada semuanya ada di sini. Ya. Segala macam siapanya.